Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, dan di video kali ini kita berada di Desa Kates, teman-teman ya. Ini kita ada di sebelah utara Desa Kates, teman-teman ya. Ini sebuah perbukitan yang sangat masih asli, teman-teman ya. Yang masih alami, teman-teman. Di samping saya banyak sekali tumbuhan-tumbuhan jati, teman-teman ya, ini. Ini pohon jati semua ya, ada pohon pisang juga tuh. Dan di pipi jalan, tepi-tepi jalan ini ada rumput gajah, teman-teman ya. Di itu juga ada kayak hutan jati, teman-teman ya. Ya coba tak lihat sini dulu, teman-teman ya. Tak masuk ke sini dulu, teman-teman. Di sini kalau saya lihat masih alami banget, teman-teman ya. Pemandangannya masih bagus sekali ya. Di sana ada bapak-bapak yang sedang motong tebu, teman-teman ya. Seperti ini, teman-teman, lokasinya. Dan saya tak coba jalan-jalan ke arah sana dulu, teman-teman. Tak coba jalan-jalan ke sana dulu, teman-teman ya. Pemandangan sangat bagus sekali, teman-teman, masih alami ya. Tuh teman-teman lihat. Ini jalannya sudah mulai membengkak, teman-teman ya. Kita lihat dari sini dulu, teman-teman. Tuh teman-teman ya. Itu di sana juga ada kayak pegunungan, teman-teman, tapi lipatnya bukan sini, lipatnya jalur yang sebelah sana, teman-teman ya. Di pohon pepaya, teman-teman ya. Oke, buat kalian semua yang suka sama video ini, daripada dukung channel saya dengan cara like, share, komen, dan juga subscribe, teman-teman ya. Seperti ini, teman-teman, pemandangannya luar biasa sekali, teman-teman. Masih asri, teman-teman, ya, kalau bisa lihat. Masih banyak sekali pepohonan yang di sekitar sini ya. Itu di sana juga ada dam, namanya kayak ada dam gitu, teman-teman, tapi bukan di sini tuh, lokasinya di sebelah sana, teman-teman ya. Ini kita kembali lagi, teman-teman. Tadi kita sampai sana ya. Sampai sana kita turun lagi, teman-teman, ya, karena soalnya udah mulai terasa capek, teman-teman ya. Pemandangannya bagus sekali, teman-teman ya. Bisa dilihat. Saya zoom ya. Loh.
masih asri alami ya teman-teman ya. Juga ada beberapa pohon jati yang sudah mulai layu teman-teman ya, mungkin ya dimakan usia juga. Jadi ya, medun aku ya, dan jadi ya, medun kono. Oh, teman-teman kita coba turun ke sana teman-teman. Kita akan jadi ya, di bawah dulu teman-teman. Kita turun dulu ya, kita lihat-lihat di bawah sana. Jalannya gini teman, ini jalan bekas truk ya yang mengangkut tebu teman-teman. Ini mungkin jalur utamanya teman-teman. Ada dua arah teman-teman, ke barat sama ke timur. Ini ada burung perkutut teman-teman terbang. Jadi lokasinya seperti ini teman-teman, kalau jadi bawah teman-teman ya. Tuh. Kalau jadi bawah seperti ini lokasinya ya. Mantap banget. Buat yang rindu kampung halaman mungkin bisa menjadi obat rindu ya. Di sini. Saya tak coba ke jalan di sini teman-teman ya. Arahnya mana coba? Sini teman-teman ya lokasinya. Untuk lokasinya panas banget teman-teman ya, karena ini di tengah kayak bukit-bukit itu teman-teman. Ini dipenuhi rumput-rumput liar di sini ya. Ini juga aja jalan lurus ke sana, cuma belum tahu jalan pintasnya. Kita kembali lagi teman-teman. Seperti itu teman-temannya kurang lebih ya. Kita kembali lagi teman-teman ya. Itu luas banget teman-teman ya. Kalau di kamera mungkin kelihatan cuma segini, tapi kalau di aslinya, di aslinya luas banget teman-teman ya. Tuh. Buat kamera aku ya. Luas banget teman-teman. Pemandangannya sangat alami sekali ya. Lumayan menguras tenaga teman-teman untuk naiknya teman-teman ya. Jadi seperti ini teman-teman, kira-kira kurang lebih ya teman-teman ya. Kita berhenti dulu di sini teman-teman, capek teman-teman ya.
Mungkin sampai di sini dulu teman-teman videonya ya, kurang lebih mohon maaf bila ada kekurangan, bisa kalian koreksi sendiri teman-teman ya. Saya akhiri dulu ya, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.